guys, welcome to my vlog. Jadi hari ini gue gabut banget. Gue tuh mau hunting makanan di daerah Pasar Lama Tangerang. Sekarang masih sore sih. Oke lah, kita langsung let's go. Oke lah, kita langsung berangkat. Aduh guys, sekarang kita baru sampai dari jam berapa tadi? Dari sore sampai malam, dari terang sampai gelap. Nih gue jatuhnya udah kayak merantau di sini, lama banget, jauh lagi. Oke lah, sekarang itu di situ udah ada pasar malamnya. Pasar malam apa sih? Salah. Oke lah, kita lihat-lihat yuk. Let's go. Oke guys, jadi kayak gini situasi di pasar lama. Gue juga baru sekali kesini. Kita bingung mau makan apa dulu yang pertama. Lagi lihat-lihat dulu guys. Apa ya yang enak yang pertama gitu. Jadi gue tuh ngeliat tukang leker. Leker tuh makanan gue SD. Nih gue mau beli leker. Kita makan leker. Abang, ya? Mau dong bang. Yang mana? Oh ini rasa-rasanya ya? Mau yang satu porsi isi 5. Itu rasanya beda-beda bisa? Oke. Campur deh bang berarti. Guys, jadi tuh gue baru nemuin leker yang pandan. Ini emang udah lama apa? Udah lama ya? Tapi baru-baru kali ini ngeliat yang pandan. Biasanya kan yang biasa aja kan? Ini udah jadi lekernya, ada yang rasa pandan. Juga yang warna hijau, ada yang biasa. Gue baru nemuin yang pandan sih. Oke, nanti kita coba ya guys. Sekarang kita mau cari yang lain dulu. Sekarang kita mau coba kebab durian. Abang mau dong? Oh, ada yang rasa original, Coco Crunch. Itu dalamnya berarti durian gitu? Ah? Melon? Durian ya? Enggak, maksudnya semuanya? lucu dia. Enggak, maksudnya durian semua apa gimana? Kalau yang original, durian aja. Durian aja? Iya. Oke, berarti mau yang original satu? Dua, buat tetangga sekalian. Tetangga, inget. Inget tetangga, tetangga aja gak inget gua. Anaknya TikTok banget ya? TikToker. Saya enggak punya aplikasi. Mandi lumpur, entar suruh nenek mandi lumpur. Di mana guys? Sini. Bu enggak mau foto, Bu nih. Ini anaknya Ariel, Bu. Kepala. Ngeong like. Gua dijual. Gua jual. Nih, gua depan, gua makan depan muka lo ya. Awas ya kalau dalamnya panas. Nih guys, kita makan kebab durian lumer. Kalau enggak lumer, gua injek mata lehernya. Bener guys, masih dingin. Kok bisa masih dingin tengahnya ya? Ini duriannya nih. Enak-enak. Enak guys, ternyata. Ini 9 per 10. Mantap, enak banget. Bang, tapi gue akuin ini enak. Iya lah, kalau nggak enak kali juga. Sombong amat. Anjir, gue nyesel muji-muji. Udah, cus. Enak-enak, thank you ya bang. Guys, sekarang gue mau beli waffle. Banyak variannya, ada taro, binti, gitu-gitu. Mau rasa taro 1, green tea 1, waffle-nya udah jadi, rasa taro sama vanila. Sekarang kita mau ke es goyang. Mau rasa, adanya rasa apa sih? Ada rasa coklat, strawberry, bubble gum, taro, durian, nangka. Bubble gum deh. Kopinya apa? Bang, mau nanya, ini kenapa dibilangnya es goyang? Ya, menarik orangnya. Oh, biar menarik doang guys. Gua kira bakalan jadi es kalau goyang-goyang kan. Coba kita cobain ya. Goyang, Mbak. Bang, thank you ya. Terus. Nih. Guys, karena kita aus banget. Gitu seret banget dah. Kita enggak teh poci, kita mau beli teh poci dulu. Sambil di situ kan ada kayak lesehan tempat duduk gitu. Jadi kita sambil duduk aja nunggunya. Oh, teh poci. Yang original enggak? Iya, yang original. Ini kita boleh duduk di sini kan, Pak? Iya, boleh. Oh, boleh. Akhirnya kita bisa duduk juga. Karena gue liat-liat rame sih, kayak padet gitu.
jarang ada tempat duduknya. Ini ada tempat duduknya nih. Es goyang. Guys, aku sekarang lagi minum teh pocai. Tapi enggak goyang juga. Kalian udah tahu lah ya rasanya es poco gimana. Kirain kenceng banget. Ada efek es krim ya? Nah, masih ada efek. Guys, sekarang kita udah dapet yang gua juga enggak begitu tahu, bola ubi. Nih ada bola ubi. Tapi sama kayak bulat-bulat gitu, mungkin terbuatnya dari ubi kali ya. Abang, siapa nih? Iya, mau beli bola ubi. Kenapa? Yang berapa? Oh, isi 6 aja. Iya. Ini enggak ada warnanya emang kayak gini. Oh, tadinya ada warna apa? Ada ungu sama pandan juga. Oh, ada ungu sama pandan. Bang Melnya nggak diajak kan? Gue terkejut. Dia lagi syuting. Iya. Masih gula nggak ya? Boleh deh, kita cobain. Iya. Hai. Sekarang kita udah di tempat es buah. Sop buah. Plus kita mau mereview, itu ada lagu. Plus kita mau mereview makanan-makanan yang tadi kita beli dan belum sempat dimakan. Oke, kita leker dulu kali ya. Ini dari pertama awal kita kesini, kita kan belinya leker. Kita coba leker yang rasa. Oh, ini yang pandan. Di sini tuh ada warna-warni gitu, jadi ini leker. Apa kata Arba tadi? Checker. Bismillah. Enak, tapi udah dingin gitu loh, karena udah awal kita awal datang ke sini kita langsung beli checker. Langsung beli leker ini. Ini enak, ada rasanya kayak pandan-pandan, cobain. Kayak ada pandan-pandan gitu, enak. Terus dalamnya coklat. Coklat. Enak. Ada rasanya pandannya enak. Ini 8/10. Enak. Kok masih goyang, Mbak? Efek es krim. Es goyang. Ini kita lanjut ke waffle. Kita langsung soek aja kali ya, soek ya. Nah, begini dia bentukannya waffle yang tadi. Ini tuh waffle rasa taro. Waffle taro rasa keju. Isinya keju. Oh iya, salah lagi gua. Jadi emang pertama awalnya gua kira ini tuh waffle rasa taro. Ternyata salah. Ini tuh waffle base-nya emang taro. Nah, toppingnya tuh keju. Gitu guys, maksudnya. Kita coba. Kalau gua kurang. Iya, kurang. Tapi kejunya berasa, dalamnya isinya. Cuma taroknya juga enggak begitu ini, enggak begitu berasa taroknya. Tapi enak. Tapi itu aja kurang berasa. Menurut gua ini 7/10. Nah, ini yang base-nya vanilla, rasanya choco chip. Kelihatan enggak, guys? Kelihatan enggak, guys? Nah, ini dia. Enak, tapi kayak awal yang tadi kayak agak kurang berasa, maksudnya rasanya kurang. Tapi enak. Tapi emang kita salah juga ya. Harusnya tuh kita emang benar-benar reviewnya pas masih panas. Mungkin bisa melepuh. Tapi enak kok. Ini sama 7/10 juga. Dia juga enggak pelit, choco chip-nya isinya tuh. Sekarang kita mau cobain bola ibu. Bola ubi, salah. Emang kebanyakan salah mulu di sini. Kita cobain bola. Apa? Bola ubi kita cobain. Kalau udah sekali salah, kalah. Kalau udah sekali salah. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini ubinya berasa banget ubi. Tahu kan kayak di ubi tukang gorengan abang-abang gorengan gitu? Ini kayak gini. Bedanya kalau abang-abang gorengan kotak, ini bulat. Ini gua kasih rate 8/10. Enak. Nih. Jadi kayak gini. Dalamnya tuh nah, nih. Kosong ya. 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 Satu, dua, tiga. Hai. Nah, ini pokoknya kayak gini ya, dalamnya ubinya berasa banget. Pokoknya 8/10, enak. Yang terakhir adalah tadam! Ini cuci mulut. Sebenarnya cuci mulut kita bisa pakai air kran. Cuma kita belagu aja. Jadinya pakai sop buah. Sop buah ini terdiri ada eger. Ada ada avocado. Strawberry apa, Mbak, bahasa Inggrisnya? Strawberry.
ahem. Terus ada melon, ada buah naga, pokoknya banyak, banyak banget. Ini makanan kan, sama aja makanan kan. Es deng, ini es penutup kita, karena tadi kita udah makan banyak banget. Pokoknya esnya itulah ya. Udah deh, mau makan dulu ah. Mau nikmatin cuci mulut. Guys, jadi segitu dulu hunting makanan kita di pasar lama. Tapi kita nggak bisa cobain semuanya karena apa, Mbak? Karena kekenyangan. Jadi itu aja sih yang kita review di pasar lama. Mungkin nanti kalian komen, gue tuh harus review di tempat mana lagi atau bikin konten apa lagi, ya kan? Nanti kita buatin kontennya. Segitu aja vlog gue hari ini. Bye bye, see you.